Ditok-tok, assalamualaikum. Didengarkan sama sahabatnya Rasulullah, ada dengar jawaban? Tak ada. Ini ada atau orang ada atau enggak orang di dalam rumah ini? Salam yang ketiga dalam Islam, Bu, kalau kita mau bertamu mengucapkan salam tiga kali, tak ada orang menjawab, maka kita pulang. Jangan didobrak-dobrak pintunya, ya. Mungkin tak ada orangnya di situ. Yang lebih parahnya, Ibu, kalau Ibu bertamu ngintip-ngintip, mana orangnya ini? Gimana kalian? Jangan, ya. Jadi salam tuh tiga kali pulang. Rasulullah mengucapkan salam ketiga kali diucapkan sama Rasulullah. Assalamualaikum. Barulah dijawab seorang perempuan penghuni rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah. Adanya laki mu sini, kalau bahasa kita ini, ya. Ada masuk ya Rasulullah, masuk. Karena kalau ibu sendiri di situ enggak boleh masuk laki-laki lain, ya. Masuk Rasulullah karena ada lakinya, suaminya. Ditanya sama Rasulullah, "Hei, kau tadi kok enggak jawab salam?" Jawab ya Rasulullah. Tapi setelah aku tiga kali mengucapkan salam baru engkau jawab. Ya Rasulullah, aku tadi jawab sebenarnya, tapi pelan dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa begitu? Karena Bu, salam itu doa tidak? Apa arti salam? Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan dan keberkahannya. Doa tidak? Doa. Sengaja aku ya Rasulullah menjawab salam itu pelan supaya engkau mengulanginya berapa kali? Tiga kali. Engkau berdoa kepada Allah tiga kali, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, jadi ibu nanti kira-kira kalau datang tamu berapa kali ibu apakan? Pulanglah dia nanti.